Oke, kali ini yang akan kita bahas adalah mesin gerinda sendal. Mesin ini berfungsi untuk menghaluskan pinggiran sendal, memiliki spek keseluruhan rangka meja kayu dengan panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 40 cm, menggunakan dinamo air model DB125 dengan tabung amplas kain di bagian atasnya. Mesin ini memiliki RPM 2850, lilitan dinamo tipe B, frekuensi 50 Hz, tegangan 220 volt. Kemudian untuk daya listriknya 125 watt dan berat dari mesin ini 15 kg. Kita coba nyalakan untuk mesin gerinda sendal ini. Dengan RPM 2850 menghasilkan getaran cukup stabil, yakni kita coba dengan menggunakan tatakan terlebih dahulu dan cek bahan yang sudah kita aplikasikan memotong, cek bagian sisi mana yang akan dirapihkan, kemudian lakukan perapihan sendal dengan cara berlawanan dari arah putaran dinamo tersebut. Dinamo memiliki putaran searah dengan jarum jam, akan tetapi untuk pengaplikasian harus berlawanan dengan arah jarum jam. Bahan yang digerinda ini bisa dibolak-balik sambil lakukan pengecekan secara berkala bagian sisi kanan, sisi kiri, depan maupun belakang. Bagian mana yang belum rapi kita rapikan. Kemudian harus diperhatikan juga untuk mesin gerinda ini, proses pengamplasan cukup hanya ditekan sedikit, tidak perlu terlalu ditekan karena akan mengurangi bentuk size yang kita inginkan. Jadi misalnya kalau sendal nomor 37 kita rapihkan berbentuk dengan 37, jika terlalu ditekan akan menyerupai bentuk dari nomor di bawahnya, nomor 36. Jadi proses dilakukan secara sekali-sekali saja dengan menyentuh bagian putaran mesin gerinda tersebut. Setelah kita cek semua kerapihan dari pinggiran sebuah sendal yang akan kita jadikan ini, baru kita akan memasuki tahap selanjutnya yang nanti akan kami update lagi, yakni proses melubangi dan proses sablon. Demikian penjelasan dari kami untuk mesin gerinda sendal. Jangan lupa di share, komen, dan subscribe ya, supaya kami bisa terus berkarya. Terima kasih.